Pertandingan pembuka timnas pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi berhasil menjadi panggung bagi kiper baru timnas yaitu Martin Paes. Kiper FC Dallas tersebut berhasil tampil heroik di laga yang digelar di Stadion King Abdullah Stadium tersebut. Beberapa penyelamatan ia lakukan dengan baik hingga membuat pemain Arab Saudi nampak frustasi, termasuk berhasil menepis tendangan penalti pemain Arab Saudi. Termasuk terdapat sebuah momen save heroik yang ia pamerkan di akhir pertandingan, yang membuat jantung para pecinta timnas berdetak kencang saat peluang emas didapat pemain Arab tersebut. Berawal dari serangan pemain tengah Arab yang mampu melewati beberapa pemain timnas, pemain tengah Arab tersebut berhasil melepaskan umpan kerekannya yang berhasil lolos dari penjagaan pemain Verdong. Penyerang Arab Saudi yang tinggal berhadapan dengan Martin Paes hendak langsung mengeksekusi bola tersebut, namun dengan cepatnya sang kiper maju dan menutup ruang tembak sang penyerang. Dengan refleksnya yang cepat, pemain FC Dallas tersebut berhasil mengeblok tendangan keras dari penyerang Arab Saudi tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang momen save tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar.